Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kawan-kawan, musim kering atau musim kemarau seperti ini, itu saya turut prihatin kepada kawan-kawan terutama yang berprofesi sebagai petani ya, yang mana sawahnya itu banyak mengalami kekeringan terutama yang mengandalkan hujan ya. Kemudian yang kedua, yang mengandalkan sungai pun kemungkinan debit sungai juga pada berkurang ya sehingga yang tadinya bisa mengalir ke sawah sekarang mungkin tidak bisa lagi, sehingga memaksa beberapa orang itu akhirnya e, membuat sumur, kemudian e, memompakan air dari dalam sumur untuk mengairi sawah mereka. Nah, salah satunya ada yang kemudian bertanya ke saya melalui WA, kemudian e, pertanyaannya adalah bagaimana caranya ya menghisap air dari sumur dengan menggunakan pompa yang mereka miliki gitu ya. Nah, akhirnya saya minta bagaimana sih kondisi sumurnya kemudian pompa mana yang dipakai nah, Terus kemudian saya dikirimkan gambar pompa seperti ini ya. Nah pompa seperti ini ya kawan-kawan untuk kalian ketahui dulu bahwa pompa seperti ini itu biasanya di ya, dinamakan pompa kuras ya. Biasanya tuh untuk nguras. Namanya nguras itu nggak bisa nyedot terlalu dalam ya. Paling itu memindahkan air dari kolam satu ke kolam lain ya atau tambak satu ke tambak lain. Jadi dia itu biasanya tidak bisa menghisap dari sumur gitu ya. Nah, sehingga di situ saya sarankan agar menggunakan pompa jenis lain, yaitu jet pump ataupun submersible, gitu ya. Namun, sayangnya di sumur atau di sawah tersebut itu jauh dari listrik, ya, sehingga tidak memungkinkan untuk mengoperasikan eh, pompa yang menggunakan listrik ya kanan jadi kalau kalian perhatikan sendiri ya di situ pompanya itu dia terdiri dari ya ada pompanya kemudian, kemudian digerakkan oleh mesin diesel ataupun bensin gitu ya nah seperti itu nah kemudian akhirnya saya kasih tahu ya solusinya ya solusinya itu harus beli genset listrik dulu ya beli genset listrik kemudian beli pompa listrik gitu ya nah karena um, kondisi sumurnya maka sekalian saya anjurkan untuk membeli pompa jenis submersible ya karena kalau kita pakai jet pump itu nanggung ya karena karena jet pump itu kalau dari sisi apa namanya debit itu kalah sama submersible ya jadi kondisi sumurnya itu seperti ini ya kan kawan jadi pompa yang dipakai ini sebetulnya bisa mengeluarkan air tapi nggak banyak ya sedikit sekali jadi kalau kalian lihat ya ini saya tampilkan salah satu jenis pompa kuras ya pompa transfer lah istilahnya bukan pompa untuk menghisap dari sumur ya nah itu kalian perhatikan bahwa hisapannya itu rata-rata itu rendah ya 6 meter ataupun 8 meter seperti itu nah kalau di situ ya di suatu pompa tertulis hisapannya itu hanya 8 meter ataupun 6 meter ya maka kalian itu harus konservatif ya artinya apa kalau kalian membaca di situ 8 meter misalkan maka kalian anggap aja itu hanya setengah setengahnya yaitu 4 meter gitu ya. Kenapa? Karena begini, kawan-kawan. Ketika kalian menjumpai sumur yang kedalamannya atau kedalaman permukaannya ya, kalau ini dari tanah tinggi permukaannya sedalam ini ya. Maka kalau kalian menggunakan pompa yang hisapannya 8 meter ya. Namanya air di sini itu, kawan-kawannya. Ketika kalian hisap, itu dia akan menurun ya jadi air sumur itu bukan stabil begitu terus ya. ketika kalian hisap dia akan menurun se seperti itu sehingga walaupun pompa kalian itu 8 meter daya hisapnya dalam waktu singkat ini air sumur akan turun sehingga pompa kalian tidak bisa menghisap lagi jadi seperti itu jadi kalau kalian punya sumur yang kedalaman permukaannya 6 meter jangan kalian beli pompa yang daya hisapnya 8 meter karena sebentar aja akan tekor dan tidak bisa memompa lagi kembali akhirnya saya anjurkan untuk membeli pompa submersible ya kemudian dari hasil diskusi akhirnya eh, beliau akhirnya membeli ya genset ya untuk menghasilkan listrik kemudian listriknya digunakan untuk menggerakkan pompa ya jadi pompa yang dibeli untuk pertama kali percobaan akhirnya pompa satu setengah PK ya atau satu setengah HP jadi ini kawan-kawan bisa lihat hasilnya seperti ini Nah, dari video tadi sebetulnya, kalau menurut kita yang nggak tahu situasi, mungkin kita kira udah cukup ya, karena kelihatan alirannya sangat kenceng gitu kan. Namun ternyata itu kurang ya, karena, kenapa? Karena, karena kayaknya sih yang dialiri ini sawahnya cukup luas ya, karena ini mungkin milik kelompok petani gitu ya, yang mana berhektar-hektar, sehingga kurang cukup kalau alirannya cuma segitu ya. Akhirnya kawan kita ini e, berinisiatif akan membeli pompa yang lebih besar ya, yaitu. Dayanya yang dua kali lipat yaitu 3HP atau 3PK. Nah, di sini saya ingatkan kepada dia ya, kawan-kawan, karena apa? Mungkin dia berpikiran kalau tadinya satu setengah HP alirannya dapat segitu besar, maka dia berpikir kalau 3HP harusnya debitnya dua kali lipat dari tadi. Nah, bukan begitu cara berpikirnya ya, kawan-kawan. Jadi di sini saya ingin mengajarkan kepada kalian bagaimana cara memilih pompa. ya jadi kalau kita pengen lebih besar lagi, mana yang perlu kita pilih gitu ya. Nah kemudian dari data yang saya dapatkan dari kawan ini, yang mana dia menggunakan pompa merek HCL tipe Max Flow ya. Jadi kawan kita tadi kan menggunakan HCL yang satu setengah HP ya kawan-kawan. Nah datanya itu seperti ini ya, ini saya ambil dari nempletnya atau dari tulisan yang ada di badan pompa tersebut ya. Nah ini spek yang perlu kita perhatikan ya kawan-kawan ini adalah head ya yang mana head ini adalah kemampuan pompa untuk mendorong air setinggi berapa gitu ya jadi kalau di sini disebutkan headnya 30 meter ya ini satuannya meter ya artinya pompa tersebut itu bisa mendorong dari kedalaman 30 meter hingga ke permukaan tanah gitu ya Nah di sini tentu saja kita tidak memerlukan head setinggi itu karena apa tinggi permukaan air sumur itu adalah 6 meter dari permukaan air dan kalaupun dipompa katanya turun hingga 9 meter jadi masih jauh dari 30 meter sehingga kita tidak perlu memperhatikan yang area sini ya yang perlu kita perhatikan adalah ketika headnya mencapai 22 meter maka flownya atau debitnya itu adalah 200 liter per menit gitu ya kemudian ketika headnya itu 11 maka flow-nya itu adalah 350 liter per menit ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini bahwa sumur kawan kita ini kan 6 meter ya. Kemudian kalaupun dipompa dia akan turun sampai 9 meter. Kalaupun dia turun lagi hingga 11 meter di sini ya. Maka dia masih mendapatkan aliran ya. Jadi ini 11 meter misalkan. Dia masih mendapatkan aliran sebesar 30 liter per 350 liter per menit gitu ya, jadi cukup besar. Makanya kita lihat tadi kan alirannya sangat deras sekali. Namun karena seperti tadi yang dia bilang, tidak cukup untuk mengairi sawah sekelompok petani ya, yang mana mungkin ada berhektar-hektar ya kan, kan, sehingga dia membutuhkan pompa yang lebih besar. Nah tadinya seperti saya cerita ya kan, kalau satu setengah HP aja bisa 350 liter per menit, mungkin dia berpikir kalau tiga HP harusnya bisa dua kali lipat seperti itu kan logikanya seperti itu ya ternyata tidak seperti itu ya kawan kalian perhatikan ya dari nameplate pompa yang saya ambil ya kemudian saya tuliskan kembali datanya adalah sebagai berikut ya jadi pada head 54 ya kawan itu debitnya adalah 50 liter per menit ya yang mana ini tidak kita butuhkan gitu ya karena apa head kita itu kan bermain di sekitar 6 sampai 9 meter ataupun mungkin turun-turun pun 11 meter gitu ya. Jadi di sini ini kita tidak membutuhkan. Nah, di sini kita lihat sesuatu ya, kawan Bahwa head yang tadinya kemampuan pompa yang satu setengah itu head maksimalnya adalah 30 meter. Maka di sini kalian bisa lihat ya headnya yang 3 HP ini 54 meter jadi hampir dua kali lipat ya jadi kalau kebutuhan kita adalah head yang lebih tinggi ya kemampuan pompa yang bisa memompakan air lebih tinggi maka pompa ini mungkin cocok untuk dibeli namun di sini kan kita ingin debitnya yang bertambah bukan ketinggiannya maka kita nggak perlu lihat di sini ya kan pada akhirnya kita akan lompat langsung ke sana ketika headnya adalah 19 meter ya maka debit yang kita dapatkan adalah 350 liter per menit gitu ya yang mana ya karena ini masih 19 meter ya kan teman maka saya perkirakan daerah 19 meter kan di sini nih sehingga kalau kita kira-kira inter, interpolasi ya dan sebetulnya ini nggak bisa kita interpolasi ya harus ada datanya ya kan teman namun kalau saya perkirakan misalkan anggaplah ini kita pakai di Kedalaman 11 meter ya, head 11 meter, maka saya perkirakan ini uh, debitnya menjadi anggaplah 370 liter per menit gitu ya. Sehingga kalau kalian lihat perbedaan angka ini ya, kalau satu setengah HP pada head 11 meter, dia debitnya adalah 350 liter per menit ya. Nah, ketika kita menggunakan pompa 3 HP pada head 11 meter Ternyata kita mendapatkan 370 liter per menit. Memang lebih besar, tapi bedanya sedikit sekali ya, paling hanya 20 liter per menit. Ini perkiraan saya ya, kawan-kawan. Yang mana saya bisa pastikan, pasti tidak tidak akan jauh-jauh dari sini gitu ya. Nah, di sini bisa kita ambil kesimpulan ya, bahwa ternyata menggunakan pompa yang 1,5 HP kemudian eh, kita ganti dengan yang 3 HP ternyata tidak bisa menaikkan debit dengan signifikan ya. Kita berharapnya tadi kan tadinya 350 menjadi anggaplah menjadi 600 itu. Ternyata tidak ya. Dia hanya meningkat sedikit hanya sekitar 370 liter per menit. Sehingga saya sarankan pada kawan itu jangan buru-buru beli. Ternyata dia udah terlanjur beli ya. Ada akhirnya ya memang tidak bisa dimanfaatkan dengan optimal ya kawan. Karena, karena apa? Ya seperti ini. Makanya ya kawan ketika kalian lain kali ya kalau mau membeli kalian lihat dulu ininya datanya ya jangan main logika sendiri karena logika kita itu belum tentu sama dengan apa yang ada di kenyataan di pompa tersebut gitu ya baik kawan-kawan jadi mudah-mudahan kasus ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua ya terutama bagi kawan-kawan lain yang mungkin mengalami hal yang serupa ya jadi kita sebelum membeli pompa kita itu harus tahu dulu benar-benar pompa mana yang sesuai dengan kebutuhan kita ya jadi jangan mohon maaf nih ya sebelumnya jangan serta merta percaya kepada toko ya karena toko itu biasanya akan menjual apa yang mereka punya gitu ya kawan, -kawan. saya di sini sekali lagi tidak menjelekkan pihak toko ya karena apa ini juga dialami oleh beberapa orang yang saya temui ya beberapa orang itu pompanya akhirnya nggak bisa jalan karena apa katanya mereka kata pihak toko disuruh beli yang ini gitu ya ternyata setelah dipakai di rumahnya nggak bisa jalan ya sama dengan ini tadi ya kawan, -kawan. Udah terlanjur beli yang 3 HP ternyata hasilnya hanya beda sedikit aja. Padahal ya dengan konsumsi listrik yang satu setengah HP ke 3 HP ini mungkin akan memakan ya kalau diesel ya kalau genset ya kan akan memakan bensin atau solar yang jauh lebih banyak gitu ya sehingga kita konsumsi energinya dua kali lipat tapi hasilnya hanya beda sedikit sekali gitu jadi sangat tidak efisien ya penambahannya Baik, kawan-kawan. Jadi mudah-mudahan bisa jadi pelajaran bagi kita semua ya dan mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan.